untuk itu semuanya sudah kita laksanakan, mengevakuasi warga, terus kemudian juga memberikan bantuan, memberikan bantuan logistik, kemudian juga membuka dapur umum, ya. Kemudian juga ini apa namanya menyediakan tempat-tempat pengungsian ketika mereka sudah tidak lagi bisa menempati rumahnya. Jadi itulah yang kita lakukan dan terus kita pantau, ya, agar banjir ini dapat segera surut. Ya. Tapi sekarang banjir ini sudah sebagian wilayah sudah surut, hanya ada beberapa tempat yang memang belum juga apa namanya ya berangsur-angsur surut, tapi kondisinya masih banjir gitu loh. Ya. Ya mungkin Pak terakhir himbauan Pak untuk masyarakat seperti apa? Saya menghimbau masyarakat untuk tetap dapat berkoordinasi dengan petugas yang ada di lapangan, baik dari kelurahan, kecamatan maupun dari kabupaten, ya, Pemda, sehingga mereka-mereka yang membutuhkan apapun, membutuhkan bantuan bisa dapat kita. Dengan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo, yang mana ada beberapa sungai yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo meluap karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Ada kali Purwonto, ada kali Dulang, kali Jali, kali Gilangu, Dono, dan Kebang Besar. Terus wilayah kita yang terdampak. Untuk Kecamatan Bayan ada Kerandegan, ada Pogung Rejo, Pogung Kalangan, Tangkisan, ya, yang kemarin elevasinya sangat tinggi sekali. Ya. Kita sudah melakukan evakuasi dan kita grouping terkait dengan apa? Terkait dengan logistiknya, ya. Baik itu nasi bungkus ataupun dalam wujud mentahan pada pemerintah desa, sehingga mereka bisa membuka dapur umum di wilayah-wilayah ataupun tempat-tempat yang diperlukan oleh desa itu sendiri. Ini ketinggian banjir bervariasi antara 50 sampai 2 meter. Di sini ada beberapa warga, ada yang di titik paling rendah itu adalah sekitar 2 meter. Kemudian titik pengungsian ada di rumah-rumah warga yang kebetulan membuat lantai 2 memang untuk antisipasi bencana banjir. Karena ini sudah menjadi semacam bencana rutinitas karena memang secara kontur daerah Petangkisan juga rendah. Kemudian juga pertemuan dua sungai antara Sungai Dulang di sebelah timur dengan Sungai Jali di sebelah barat. Kemudian sudah mulai ini paling mulai surut sekitar 15 sentian. Kemudian dari sedikit ya. Ya. Terus untuk logistik, Pak? Logistik alhamdulillah tadi sudah ada distribusi nasi, nasi bungkus tadi pagi. Terus ini datang lagi. Datang lagi. Dipastikan nggak kelaparannya hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah betul. Belakang. Semua warga ya. Kalau misalkan belum ambil kisah. Dari tadi pagi sekitar pukul 7.08 mengerahkan bantuan tenaga, bantuan mobilitas baik logistik maupun nasi bungkus di beberapa titik pengungsian di Desa Kerandegan, di Desa Pogong Kalangan, dan di Desa Tangkisan. Tangkisan serta di perlintasan Desa Secang. We'll be right back.